Para penonton yang baik, tolong bantu channel Nasib dan Hoki agar semakin berkembang, dengan cara kasih like, komen, dan subscribe. Saya doakan agar rezeki Anda senantiasa mengalir seperti air sepanjang tahun. Amin. Istilah weton lahir sangat lekat dengan budaya Jawa. Bahkan weton lahir seseorang diprediksi akan menjadi masa kebangkitan hingga kaya raya dan sukses saat menjelang tua. Dalam primbon Jawa, istilah weton juga disebutkan dan diyakini akan membawa keberuntungan atau sebaliknya. Beberapa pemilik weton diyakini mempunyai energi positif, yaitu berupa peruntungan akan nasib dan masa depan yang sangat baik di usia tua. Usia tua dalam hal ini sekitar 40 tahun hingga 60 tahun bahkan lebih. Meskipun mengalami keterpurukan di usia muda, pemilik weton ini mampu bangkit dan menjadi orang sukses, serta kaya raya di masa tuanya. Berikut akan kita bahas weton mana saja yang mampu bangkit dan sukses kaya raya di usia tua. 1. Neptu weton 8, Senin Wage dan Selasa Legi. Neptu weton 8 ini diperkirakan ketika usia 42 atau 43 tahun, kondisinya akan sangat bagus, tetapi dia melemah di usia 55 tahun ke atas. Weton ini memiliki kelemahan weton pribadi, yaitu tipe burung geni yang bermakna sering celaka atau nasib yang kurang baik. Di antara dua weton tersebut, yang paling bagus adalah Senin Wage, sebab berada pada naungan tunggak semi, yang berarti lancar sandang dan pangannya. Sedangkan Selasa Legi berada pada naungan lebu katiup angin, yang bermakna banyak menghadapi ujian dalam hidupnya. 2. Neptu weton 13, Minggu Kliwon, Senin Pahing, Kamis Legi, Jumat Pon, dan Sabtu Wage. Weton ini pernah sukses pada usia 24 atau 25 tahun, kemudian terpuruk pada usia 30 tahun. Namun, ketika usia 42 atau 43 tahun, ia mampu bangkit dan melemah di usia 55 tahun ke atas. Weton ini memiliki kelemahan weton pribadi, yaitu kerangan srengenge yang artinya sering celaka dan menderita kemiskinan. Di antara lima weton tersebut, yang paling bagus adalah Minggu Kliwon, sebab berada pada naungan sumur Sinobo, sedangkan Senin Pahing berada pada lebu katiup angin. Adapun yang paling bagus di urutan kedua adalah Kamis Legi, sebab mempunyai naungan tunggak semi. Untuk Jumat Pon pada naungan bumi kapetak, dan Sabtu Wage pada lebu katiup angin. 3. Neptu weton 14, Minggu Pahing, Rabu Pon, Jumat Kliwon, dan Sabtu Legi. Weton ini pernah sukses di awal umur 20 tahun, kemudian terpuruk di usia 31 tahun ke atas. Diperkirakan akan bangkit dan sukses di usia 40-60 tahun. Namun, di antara usia 40-60 tahun akan terjadi pelemahan taraf hidupnya meski tidak seberapa. Weton ini memiliki peruntungan pribadi sangat bagus, yaitu nohan rembulan, yang artinya banyak untungnya selama hidupnya. Di antara weton di atas, yang paling bagus adalah Rabu Pon dan Sabtu Legi, sebab berada pada naungan Satria Wibawa. Selain itu ada Jumat Kliwon yang berada pada naungan Tunggak Semi. 4. Neptu weton 17, Kamis Pahing dan Sabtu Kliwon. Weton ini pernah sukses, tetapi hanya sebentar saat usianya 20-25 tahun. Kemudian mengalami kemunduran dalam jangka waktu yang sangat lama. Namun, ia akan bangkit dan sukses lagi di usia 42 atau 43 tahun ke atas. Akan mulai penurunan lagi di usia 55 tahun ke atas. Weton ini memiliki kelemahan pribadi yaitu tipe burung geni, yang bermakna sering mengalami celaka atau nasib kurang baik. Kedua weton di atas sama-sama berada pada naungan Satria Wibawa. 5. Neptu weton 7, Selasa Wage. Weton ini berada pada naungan Satria Wibawa. Selasa Wage kurang beruntung pada masa mudanya, tetapi di masa tua nanti kondisinya akan sangat baik. Ketika usia 42 atau 43 tahun sampai usia 60 tahun, ia akan berada pada kondisi yang sangat bagus. Hanya saja di usia 48 sampai 53 tahun, ia akan mengalami kemunduran sedikit. Weton ini memiliki peruntungan pribadi yaitu tulus banyu, yang artinya pekerjaan apapun sangat bagus untuk weton ini. 6. Neptu weton 10, Minggu Legi, Selasa Pon, dan Jumat Wage. Weton ini pernah sukses sebentar di usia 30 tahun, namun mengalami
jangka waktu yang lama. Diperkirakan, Wooton ini akan mampu bangkit dan sukses di usia 47 tahun atau 48 tahun ke atas, hingga masa-masa tuanya. Wooton ini memiliki peruntungan pribadi yaitu Tibo dan Wadu, yang bermakna mengalami kebahagiaan hingga lanjut usia. Di antara Wooton di atas, yang paling bagus adalah Selasa Pon, sebab berada pada naungan Tunggak Semi. Sedangkan Minggu Legi berada pada Bumi Kapetak, dan Jumat Wage berada pada Satria Wirang.